Selamat datang di video ini, dan di video ini kita akan pertama kali membuka ya eFootball 2022 setelah maintain 4 hari. Ya, ini langsung aja. Oke. Ya, sekarang udah bisa dibuka ini. Oke, ada pembaruan. Oke, ada bonus login. Apa itu tautan Konami? Oke. Oke, season break. Login campaign. Oke, mantap. Kalau kita bisa login 7 hari, kita bisa dapat 3 koin eFootball. Mantap lah. Auto pemeliharaan udah tadi kan ya. Masalah deskripsi, oke. Ini apa nih? Season break login campaign. Oh, yang tadi ya udah. Lo AS Roma Dream campaign. Oke, ini ada campaign mengenai AS Roma ya yang menang. Kalau di real life kan namanya UEFA Conference League. Nah, di sini ada nih campaignnya. Lalu ini ada, oh ada videonya sekarang ya. Gak cuma gambar doang ini. Bagus nih, ini Iniesta ya, legendary. Lalu ini siapa? Ini Albert Ferrer kayaknya. Iya. Yeah. Ini siapa? Clifford. Mantap. Ya, kita lihat-lihat dulu aja sih. Ini Chelsea W. Club selection. Oh, gitu. Mantap. Kenapa harus Chelsea? Ini Kante. Ini tampilannya ya kalau Robert. Oke, lalu ini World Club. Biasa campaign. Oke, lalu ini ada apa ini? Oh, target. Oh, ini yang baru ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan objektif. Oh, yang kanan Arsenal ini Juventus. Ini yang target mingguan, kita lihat dulu aja. Oke, ini yang kalau mingguan ya. Lalu diperbarui tiap minggunya, lalu ini target karir. Tak ada kadaluarsa, tapi kalau udah diambil ya udah nggak bisa berulang gitu. Di sini ada jumlah target selesai. Oke, lalu ini tadi Kanami, ini target yang belum tercapai sama belum diklaim ya. Kalau ini yang udah diklaim. Loh, udah nggak ada lagi. Are you sure? Okay. Football point dengan tentang menautkan ID Konami dan bla 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 lainnya. Kotak masuk. Coba kita lihat tim saya, apakah kalau pemain yang di konsol sama yang di HP bisa jadi satu apa terpisah, dan ternyata terpisah. Menyebalkan sekali. Masih gitu ya. Apa? Kok tiba-tiba ini sampai 8 sih? Loh. Bisa langsung 8 loh objektifnya loh. Target selesai. Oke, kekuatan kolektif. Kayak main dalam taktik, kayak level dalam taktik.
Ah, lumayan sih. Sudah kami semuanya kelamaan. Kita lihat dulu yang bagian ini kontrak. Pakai koin ya yang Chelsea ya. Dan itu sejak ini gacha apa gimana sih ya? Coba kita lihat dulu dan ini secara gacha berarti ya. Dia nggak suka pemain Chelsea sih. Ini Chins Premiership. Ini Liga Skotlandia. Apa ini yang paling mahal tuh Tavernier. Yang paling tinggi maksudku. Harus 3 koin. Eh 3 iya koin bintang ya. Ya kan termasuknya koin kan ya bentuknya. Oke. Ke kanan gue butuh nggak ya? Tapi di sini ada juta. Bukan juta yang di Liverpool ya beda lagi nih. Ada Joe Hart. Di Maeda. Paling lain kesempatan aja sih untuk gacanya. Dia nggak terlalu butuh pemain soalnya. Yang pemain itu udah cukup. Ini nggak ada mukanya ya. Kenapa Jose Mourinho nggak ada mukanya gitu. Padahal kan ini apa namanya ada kerjasama kan AS Roma sama di football tapi malah nggak ada mukanya. Rob Franklin udah keluar. Oke. Pemain standarnya masih sama ya. Kan urutan next filter coba liga oh liga Meksiko belum muncul ya mungkin tanggal 16 munculnya lalu kita lihat toko ini yang apa ini apakah masih sama masih sama. Ini acara apa lagi? Kita lihat acaranya ya, adanya apa aja. Oh, acaranya cuma ini, Chin Premiership. Kita lihat aja dulu. Oke. Yang mana ya? Sini ada Ross County, Aberdeen, dan di United, dan di Livingston, Heart, Hibernian, St. Johnstone, Celtic, Ranger, St. Mirren, dan Waterford. Di sini Celtic sama Ranger, tinggian Ranger ya berarti Ranger aja. Nggak, ini nggak sampai main sih cuma. Oh, ini ya berdasarkan poin yang didapat gitu. Oke. Lalu sini apa lagi percobaan? Oh ya yang ini stadionnya bisa ditambah kayaknya ya udah ada penambahan. Kita lihat daftar stadionnya aja. Enggak, ternyata masih sama kayak yang sebelumnya.
Oh ya, kayaknya di acara yang tadi kan yang otentik, kayak ini acaranya yang Dream Team. Oke, starter gue udah. Di sini ada AS Roma, Uber Eats, dan Worldwide. AS ini yang AS Roma sama League One, Uber Eats itu yang lawan komputer ya, AI. Lalu yang Worldwide Cup itu lawannya manusia gitu, online. Wah, bisa dapat kesempatan undian. Mantap sekali. Oke, lalu yang ini biasa ya, panjang banget ya. Oke, kayak biasa berarti liganya belum bisa kayak football. Lalu gitu aja berarti ya. Jadi seperti itu dulu videonya, kita udah lihat-lihat eFootball 2022 setelah maintain selama banget ya. Dan ini berarti yang menuju musim 2 ya gitu. Jadi seperti itu dulu aja videonya, mohon maaf jika ada kurang atau kesalahan dalam video ini, dan juga mohon bantuannya untuk mendukung channel ini dengan cara berlangganan atau subscribe pada channel ini, dan juga berikan suka atau like serta komen pada video-video yang ada di channel ini. Terima kasih telah menikmati video ini, dan sekian.